Apa khabar semua? Selamat menonton Borak Gadget. Nama saya Jason Smashpop, okey. Ha, dalam episod borak-borak ini kita nak memborakkan, okey, tentang iMac daripada Apple generasi tahun 2020, dan kita akan lihatkan perbezaan, okey, generasi ini dengan iMac generasi sebelum ini. Sekiranya anda tak tahu apakah benda iMac ni, okay? Sebenarnya iMac ini adalah desktop komputer daripada Apple yang diorang sudah menggabungkan semua pemproses perisian dan juga skrin, okay, ke dalam satu biji gadget yang besar, okay? Sebenarnya benda ni ada dalam dua saiz, okay? Skrin 21.5 dan juga skrin 27 inci. Ha, dengan adanya iMac ini, anda boleh menjimatkan ruang, okey, di atas meja anda sebab semua benda sudah pun digabungkan menjadi satu, okey. Ha, dan untuk semua yang ragu-ragu sama ada benda ni kuat ke tidak, sebenarnya kan iMac ini sangat-sangat kuat, okey, dan banyak orang-orang yang membuat kerja-kerja profesional menggunakan iMac di pejabat-pejabat diorang, okey. Apple sudah pun lancarkan generasi terbaru iMac, okey, 21 dan juga 27 inci untuk tahun 2020. Sebelum anda beli ataupun fikirkan sama ada anda nak upgrade, naik taraf daripada iMac sebelum ini ataupun teringin nak beli iMac pertama, okey, biar saya ceritakan 5 benda penting yang anda harus tahu sebelum anda beli. Okey, benda pertama yang anda harus tahu, okey, reka bentuk iMac ini sebenarnya dia tak pernah tukar, okey. Benda ni design dia sudah sama, okey, dengan generasi-generasi sebelum ini. Orang katakan design yang cantik tak perlu tukar setiap tahun, okey, sebab setiap kali you lihat benda ni, design ni memang cantik sekali, okey. iMac 2020 yang saya ada ni, dia punya skrin 27 inci berresolusi 5K, okey. Oi, 5K. Betul, 5K, okey, tak tipu you. Selain daripada itu, skrin ni juga mempunyai teknologi True Tone di mana iMac ini tahu, okey, di sekeliling anda ada lampu putih ataupun lampu kuning. Dan skrin ini akan disetkan secara automatik untuk memudahkan, okey, mata anda ketika anda membuat kerja-kerja melihat skrin ini, okey. Selain daripada itu, FaceTime camera di atas skrin sudah pun dinaik tarafkan, okey, sekarang benda ni 1080 HD resolusi. Ciri yang paling penting, okey, untuk iMac 2020 ni, okey, skrin nano texture. Okey, nano texture glass ini, apakah bendanya? Ini adalah ciri yang anda boleh tambahkan ketika anda membeli iMac 2020 ni, okey. Sebenarnya benda ni bukan baru, okey. Sebelum ni Apple sudah pun menggunakan nano texture ni untuk skrin Pro Display XDR, okey, untuk dia punya apa, Mac Pro. Sebenarnya ini adalah tekstur nano yang diukir di permukaan kaca, okey, untuk mengurangkan silau. Ketika ada cahaya dipantulkan, okey, ke skrin iMac ini, cahaya tersebut tidak terus masuk ke dalam mata anda. Seperti anda lihatkan, cahayanya akan dikaburkan ataupun dikurangkan, okey. Tapi selain daripada itu, nano texture glass ini juga boleh mengekalkan kontras dan juga butiran visual. Ha, cuba lihatkan perbezaan, okey. Skrin nano texture dan juga skrin biasa. Nampak cahayanya dipantulkan, sangat-sangat silau kalau tak ada nano texture, okey. Okey, benda ketiga yang kamu perlu tahu tentang iMac 2020 ini, okey. Sebenarnya spesifikasinya sangat-sangat canggih, okey. Benda ni pemproses dia boleh dinaik tarafkan sehingga 10 core Intel Core i9. Memang dah tak boleh canggih lagi dah. Ini sudah maksimum, okey. Benda ni juga boleh dinaik tarafkan sehingga 5 GHz turbo boost. Dia punya RAM 128 GB RAM. 8 GB tak nak, 16 GB tak main lah. 100
28GB. Okay. Seperti yang anda lihatkan di sini, saya sudah membuat perbezaan render video melalui aplikasi Final Cut Pro. Okay. Video yang sama di kedua-dua iMac ini. Okay. Seperti yang anda lihat di sini, prestasi iMac 2020 ni adalah lebih tinggi daripada iMac sebelum ini. Masa yang kita dapat direnderkan dalam masa 2 minit 58 saat menggunakan iMac sebelum ini. Tapi dengan menggunakan iMac 2020, masanya sudah menjadi 1 minit 58 saat. Okey, benda keempat yang anda harus tahu, okay, harga, sebab harga sangat penting. Kalau tak ngam, tak boleh beli. Ha, kan? Harga benda ni 27 inci bermula daripada RM8,000. Okay? Tahap kedua, lebih kurang RM8,800. Dan sekiranya anda inginkan iMac 20 yang paling canggih di dunia, okay? Letakkan semua feature-feature di dalam, termasuk screen nano texture ni, okey. Harga dia akan menjadi lebih kurang RM10,000 lebih. Okey. Okey, last sekali, okey, ini adalah rahsia daripada saya ke anda, okey. Dengar baik-baik, murid-murid sekalian, yang belakang tu jangan main phone, okey. Dengar saya punya message. Sebenarnya Apple telah pun mengumumkan yang mereka akan melancarkan Mac, okey, dengan chip baru diorang yang dipanggil Apple Silicon. Dengan menggunakan chip pemproses Apple Silicon ini, Mac akan menjadi lebih canggih dan juga mengurangkan penggunaan tenaga, okey. Aplikasi-aplikasi lebih fleksibel boleh digunakan di iOS, iPadOS dan juga macOS, okey. Tapi diorang baru sahaja mengumumkan berita ini, so kita tak tahu lagi iMac yang menggunakan Mac Silicon ni bila akan dilancarkan, okey. Sekiranya anda rasa tak pula, kan, saya ada duit, saya beli je apa yang saya suka. Ini adalah iMac yang paling canggih yang manusia boleh miliki. Ini dia iMac 2020, okey. Itu dia borak-borak gadget kali ini tentang iMac 2020 yang paling canggih di dunia, okey, skrin 27 inci. Sekiranya anda suka lihat borak-borak gadget macam ini, sila langgan ke channel ini. Tekan butang langgan, tekan butang merah di bawah video, okey. Sharekan video ini kepada kawan anda. Ikuti saya di Instagram, screenshot video ini, post kat Instagram story. Saya akan sharekan story anda, okey, kalau anda tag saya. Jumpa anda di video seterusnya. Yo!